lagi ada traktir gratisan. Di traktir sama siapa? Oh. Gua jadian sama Reva. Eh, Lex. Lo gak usah ngarang deh. Gak mungkin Reva mau jadian sama lo. Kalau gak percaya, tanya aja sama Baon. Iya sih. Kemarin dia nunjukin tuh cincin buat nembak si Reva. Ya, malah si Reva pake tuh cincin. Berarti Reva udah anggap dia pacarnya. Biarpun lo udah jadian sama Alex, tapi gue gak akan pernah berhenti mencintai lo, Re. Cinta itu buta dan tuli, tak melihat, tak mendengar. Namun datangnya dari hati, tidak bisa dipungkiri. Kamu lagi mikirin Reva? Enggak lah, Pa. Orang Boy cuma lihat foto waktu di puncak kok. Kamu jangan gitulah. Kalau sama Papa kamu bisa cerita apa aja. Kamu lagi sedih kan mikirin Reva? Udah cerita aja lah, Boy. Papa keponya mirip Ian ya lama-kelamaan. Loh, kita kan memang sohib, bro. Gimana ya, Pak ya? Reva tuh sekarang udah punya cowok lain, Pak. Padahal Boy itu emang suka sama Reva. Ya, telat sih, Boy. Harusnya kalau kamu udah tahu perasaan kamu sama dia, tembak aja langsung. Ya, mau gimana ya, Pak ya? Nasi udah jadi bubur, Pak. Kamu tuh jangan gampang nyerah, Boy. Selama belum ada janur kuning, itu sah-sah aja kalau kamu bisa rebut dia. Kan mereka masih pacaran. Pak, masih jauh kali, Pak. Masih lama, Pak. Masa udah ngomongnya sampai kesana sih, Pak? Sampai mau nikah dong, Pak, kalau begitu, Pak, ngomongnya. Itu hanya perumpamaan, Boy. Perumpamaan. Selama mereka masih pacaran, gak masalah. Apa perlu Papa ikut campur nih? Papa bisa ikut campur supaya jadiin kamu sama Reva. Mau?